GPS Yamaha NMAX 155 tahun 2020 ini cukup akurat. Yap, nggak salah lagi, Yamaha NMAX 155 tahun 2020, guys. Bukan hanya Yamaha Turbo yang bisa menavigasi menggunakan GPS saat ini. Bahkan di Yamaha NMAX dari tahun 2020 ini juga bisa menavigasi dengan akurat. Cocok banget buat kalian yang memerlukan navigasi di jalan. Dengan layar cukup lebar berukuran 7 inch. IPS layar sentuh nih. Jadi nggak perlu naruh smartphone lagi di motor. Dan mata nggak perlu disipit-sipitin gitu ngelihat maps lewat smartphone. Yang bahkan nggak anti air dengan ukuran cukup kecil. Nah, GPS di Yamaha NMAX tahun 2020 ini sudah anti air dengan ketahanan IP67. Dimana jika kalian menerjang hujan deras, masih bisa berfungsi dengan aman dan menavigasi kalian dengan layar yang jernih. Kabar gembira buat kalian nih, bukan hanya Yamaha NMAX, namun navigasi ini juga bisa digunakan pada semua kendaraan bermotor. Bahkan Supra, Mio Lawas, dan motor cruiser Harley Davidson bisa menggunakan GPS tahan air satu ini. Nah, inilah Carpool Ride 2702, display yang bisa menavigasi kalian yang suka touring jarak jauh, mengeksplor tempat-tempat baru bahkan jika kalian tidak tahu jalan nih. Nah, satu paket di dalam box ini sudah dilengkapi dengan satu layar atau display layar sentuh berukuran 7 inch yang sudah tahan air dengan ketahanan IP67. Pastinya sudah bisa menerjang hujan deras juga nih. Nah, ada juga manual book atau buku manual, power line, dua kabel yang bisa dipasang ke USB dan ke kelistrikan motor. Ada extension rod, USB support untuk dipasang di stang motor kalian. Dan cara memasangnya juga cukup gampang, nggak sampai 10 menit guys. Kalian bisa memasang di stang motor kalian. Nah, karena saya ingin memasang di Yamaha NMAX, sepertinya lebih cocok untuk dipasang di tengah seperti ini nih. Kemudian kita lanjut melihat fiturnya nih, dengan menekan tombol power untuk menghidupkan Carpool Ride ini. Nah, untuk fiturnya sendiri, Carpool Ride dilengkapi dengan Android Auto yang bisa terhubung dengan smartphone kalian melalui Bluetooth. Dan di sini saya hubungkan lewat Android nih. Carpool Ride ini juga membutuhkan daya guys. Jadi kalian bisa hubungkan langsung dengan kelistrikan motor menggunakan kabel yang sudah disediakan seperti ini, ataupun lewat USB charge pada motor, bahkan menggunakan power bank jika ingin lebih simple. Tampilan pertama saat menghidupkan Carpool Ride akan disuguhkan dengan beberapa software seperti ada iPlay, Android Auto, audio output dan lain sebagainya. Karena menghubungkan dengan Android, kita buka aja dengan Android Auto ini guys. Nah, langsung aja masuk ke Maps. Softwarenya terhubung dengan Google Maps langsung nih. Jadi kalian bisa mengubah tampilan satelit agar visualnya lebih mantep nih. Jadi kayak beneran dinavigasi dari atas nih. Tapi kemungkinan akan cukup nge-lag karena membutuhkan sinyal smartphone yang bagus juga. Nah, uniknya selain Google Maps, bahkan ada juga Game Center. Sepertinya nggak terlalu berguna nih kalau dipakai main game sambil berkendara. Nah, wake-wake install Carpool Ride ini di Yamaha NMAX tahun 2020. Dan langsung aja kita coba test drive nih guys. Nah, berhubung belum makan siang, saya coba tes menuju tempat favorit untuk healing sambil riding, cuma untuk makan siang. Nah, sekalian aja ngajak teman-teman yang lain yang lagi gabut buat makan siang di sini. Dan kita akan menuju ke tempat yang sejuk di bawah kaki Gunung Agung, gunung terbesar di Bali, hanya untuk makan siang dan ngetes Carpool Ride ini guys. Langsung aja kita gas. Nah, pemasangan Carpool Ride ini cukup kuat, walaupun sedikit getar. Tapi untuk membaca map sangat jelas. Kalian bisa lihat layarnya cukup jelas karena ukurannya juga cukup lebar, berukuran 7 inch nih.
Nah, karena saya memasang kamera di dada, jadi jalan di depan mungkin terhalang. Tapi kalau ngeliat langsung, jalannya jelas banget, gak terhalang carport. Mantep banget nih guys, sangat berguna dipakai baca maps kalau gak tahu jalan. Nah, jika dibandingkan dengan smartphone untuk baca maps, mungkin karena layarnya lebih kecil agak susah. Display ini juga bisa dipakai dalam cuaca apapun, mau hujan atau panas terik matahari bisa diterobos. Ketahanan tahan airnya juga mantap banget dengan IP67. Udah cocok banget buat touring jarak jauh tanpa harus mengkhawatirkan tersesat di jalan. Nah, jadi nggak cuma Yamaha Turbo terbaru yang dilengkapi dengan GPS. Mau motor Supra, Revo, Mio atau apapun, bahkan sepeda, kalau lagi goes juga bisa dinavigasi dengan carport satu ini. Nah, untuk pembelian WQWQ taruh linknya di deskripsi nih. Dan kita lanjut test drive dulu guys. Nah, akhirnya nyampe juga di kaki gunung terbesar di Bali. Carport ini benar-benar berguna banget untuk menavigasi nih. Nah, kalian bisa lihat seperti ini tampilannya ketika saya pasang di Yamaha NMAX tahun 2020. Dan kerennya, produk carport sudah digunakan oleh kalangan motovlog di berbagai negara.
Bahkan di Eropa sudah banyak banget yang pakai carpooling ini, guys. Nah, kalian bisa kunjungi link di deskripsi jika ingin lebih detail. Atau kalau mau beli, kalian dapat diskon menggunakan link yang WQS sediakan di deskripsi. Dan motor kalian nggak kalah canggihnya dengan Yamaha NMAX Turbo tahun 2024. Bahkan lebih canggih, guys.